Halo semuanya, hari ini kita mau unboxing sebuah handphone. Handphone Samsung Galaxy J3. Nah, kenapa saya memilih handphone Samsung Galaxy J3 ini? Karena memang pada dasarnya dari awal saya sudah memakai beberapa produk handphone dari Samsung dan saya merasa nyaman dengan produk-produk tersebut. Yang masih juga saya pakai sampai hari ini ada Samsung Galaxy Mini, kemudian Samsung Galaxy Grand Prime. Nah, dari kedua handphone yang masih saya pakai tadi, itu belum berteknologi 4G. Nah, uniknya, handphone Samsung Galaxy J3 ini sudah dilengkapi dengan teknologi 4G dan dibanderol dengan harga di bawah 2 juta. Nah, sebelum kita unboxing, ada yang beberapa yang unik dari kemasan handphone ini. Yang pertama di bagian depannya. Di bagian depannya, dia bergambar-gambar komik begini ya. Kemudian di sebelah sini dia ada Samsung UDS ya, UDS. Atau kalau saya tidak salah menerima infonya adalah Samsung Ultra Data System, di mana dia mempunyai fitur untuk menghemat kuota data yang kita pakai. Kemudian di sebelah sini ada yang lebih unik lagi. Ada logo fitur Samsung yang namanya Samsung S Byte. Kemudian di sebelah sini ada tulisan untuk Indonesia yang menandakan bahwa handphone ini adalah untuk market Indonesia dan bukan handphone BM atau yang sejenisnya. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada spesifikasi dari handphone ini. Ada LTE, kemudian quad-core prosesor 1,5 GB, kemudian ada layar 5 inci AMOLED, kemudian kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel, 8 GB memori internal. Itulah kira-kira yang ada di kemasan handphone ini yang menarik untuk kita perhatikan sebelum kita buka. Oke, lanjut saja langsung kita unboxing handphonenya. Ini dia handphonenya. Ada unit handphonenya, ada serial numbernya, kemudian ada panduan singkat, ada handsfree, kabel data, charger, dan baterainya. Oke, langsung kita buka saja. Baterainya 2600 mAh. Kita nyalakan sambil dibuka nanti. Ya, ini dia.
Nah, yang agak beda dari handphone Samsung ini, dia warnanya putih, tapi di bagian sininya berwarna hitam. Agak aneh mungkin buat sebagian orang, tapi nggak apa-apalah. No problem sebenarnya sih. Dan tombol-tombolnya masih umum. Di sini ada tombol volume, di sini ada tombol power. Ini aplikasi standarnya. Kameranya 8 megapiksel di belakang, kemudian di depan 5 megapiksel.